Kawan-kawan, hari ini kita mau jalan-jalan. Kita mau liburan akhir tahun. Kita mau liburan akhir tahun. Yeay. Kita pergi kemana sih? Kita mau ke New York. Kita mau ke Amerika. Amerika. Dan ini sudah kita persiapkan dari tahun lalu. Yes, harusnya kita berangkat berempat. Cuma yang dua kenapa nggak ikut ya? Udah, jangan sebut, jangan sebut. Kenapa gak ikut, ayo. Ya, mungkin tahun depan. Coba lagi tahun depan. Jadi, akhirnya aku dan Fano harus bikin vlog sendirian. Yes. Pegang kamera sendiri. Yes. Mau tahu gimana perjalanan kita? Ikutin terus. Sampai di mana, Bebep? Bandara. Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ogin sama Nanda, kalian. Yang kesukaan Ogin dan Nanda. Kalian lihat nih. Nih, bawa sendiri, di dalam sini ada laptopnya buat ngedit, buat apa segala macam. Terus kalian lihat di bawaan saya nih ya. Saya jadi tenteng-tenteng kamera begini. Ya. Bayangkan. Terus ini juga kamera GoPro jadi saya yang pegang-pegang. Bagaimana ini? Pesawat sekarang. Jadi kita transit Dubai nggak lama, cuma 1 jam 30 menit mungkin. Oke, jadi kita udah sampai di pesawat, tinggal kita istirahat. Oke kawan, baru sampai Dubai. Kita baru sampai Dubai, kita transit baru ke New York. Ya, kita mau cari makan dulu kali ya. Yes, aku lapar. Oke.
Oke, baiklah. Ini makanan yang sudah aku ambil. Ada mini margarita. Ada ini kayak smoked gitu deh. Dan suami saya makanannya sehat betul, bebek. Kita makan dulu ya. Selesai transitnya, kita mau masuk pesawat lagi. Aku dapat ini buat perempuan, terus cowoknya beda ya sayang. Ini buat cowok. Wow, lucu ya. Magetan. Iya, lumayan sih kalau ke Manhattan sekitar sejaman. Sekitar sejam dari airport. Dari jam. Dan sekarang kita sedang menikmati suasana di United States. Mudah-mudahan hari ini jet lag, karena harusnya kan sekarang di sini jam 9:30. Jam 10 malam di Indonesia, di sini 9:30 pagi. Jadi mudah-mudahan nggak jet lag banget. Aku untungnya di 7 hari, selama 7 hari sebelum berangkat ke sini begadang terus. Jadi mudah-mudahan aku gak terlalu jet lag. Yoi, jadi ikutin perjalanan kita. Ternyata kalau di New York ini gak beda-beda banget sama Jakarta. Macet juga kawan-kawan. Nah, bisa lihat kan? Kota yang katanya nggak pernah tidur, city that never sleep. Kita mau cari yang enak-enak di sini. Yang enak-enak tuh apa ya? Dan di sini dingin banget, -1. Terus tadi juga sempat turun snow, tapi kita nggak keluar dari kamar hotel karena Vanu jet lag. Jadi aku menemani tidur. Aku juga ketiduran. Nah, dia juga jet lag sebenarnya. Gak mau ngaku aja.
Bagaimana perasaan Anda setelah sampai di sini, Bu? Gak bisa ngomong, beku. Ayo, Bapak pengetahuan jalan. Kalau kemana-mana bawa Fano aja, dia tahu segala macam jalan. Tapi jangan dibawa ya, dia milikku. Lupa ngasih taunya. Mari kita berjalan. Salju lagi. Mana? Yeay, turun salju lagi. Dingin sekali. Lihat ya. Serunya. Di sini jual pohon asli. Ini semuanya pohon asli yang dijual. Seru ya? Oke. Sekarang kita mau ke Burger Lobster. Burger Lobster. Walaupun kata ini juga ada di Singapura sih, tapi ini berbeda nih. Kalau Singapura katanya baru-baru. Aslinya dari mana, guys? Aslinya dari UK. Aslinya dari UK. Jadi ternyata bukannya burger pakai lobster, tapi lobsternya itu ada di side-nya. Jadi makan lobster, tapi makan burger juga. Nah, bingung kan? Bener. Ya, begitulah ceritanya. Nah, ini perjalanannya. Dari hotel berapa menit? 6 menit lagi. Oh, oke. Okay. Oke, baiklah. Sekarang. Besok. Tapi itu yang... Oke, kita sudah sampai. Oke, kawan. Kita sudah sampai. Ini di Burger Lobster. Burger Lobster. Tempatnya di jalan apa ini? Mansion Street di Manhattan. Magetan. Di Magetan ya? Di Manhattan Magetan. Oke. Okay. Let's Yo. Go. Kita masuk. Oke. Okay. Yes. Oh. Oh. Gede bener, cuy. Wow. Tempatnya rame banget. Karena saking ramenya kita harus waiting list sekitar 20 minutes. Oke, okay, tunggu. Hai kawan-kawan. Nah, sekarang kita sudah di Burger Lobster. Burger Lobster. Yang tadi kita udah bilang. Tadi kita pesan burgernya sama lobster. Ya, yeah, burger sama lobster. Kita ngambilnya yang combo for one. Combo for yeah. one itu ada dapat burger sama satu lobster. Terus dapat apa? French fries kentang sama salad. Sebenarnya Burger Lobster ini sekarang udah ada di Singapura. Jadi kalau kalian mau yang dekat-dekat, yang dekat-dekat juga ada di Singapura. Ini aslinya dari UK. Nah, ini kayaknya malam-malam begini habis turun salju enak banget makan yang kayak lobster begini. Lobster dan hamster. Lobster dan hamster. Ya. Lobster dan burger. Sambil makan hamster ya. Maaf. Ya, kita cobain gimana kawan-kawan coba. Ya. Yuk. Oke, kawan. Nah, sebelum kita makan, kita dikasih nih. Ini bukan kresek buat ngebungkus ya. Ini celemek. Jadi perlu dipakai. Dan harus dipakai. Kenapa harus pakai kayak gini? Karena makannya kita tuh masih berantakan. Kita makan. Oke kawan-kawan, waktunya kita makan. Yes, kita akan makan sekarang. Sekarang kita makan. Sekarang kita cobain. Selamat makan, kawan. Selamat makan. Sriracha nih. Di sini agak susah nyari sambal chili sauce. Chili sauce. Jadi okelah sriracha inilah. Dia rasanya agak-agak asam tapi agak-agak pedes, tapi enggak pedes-pedes banget. Wow, lobsternya sih kacau. Kacos. Ini lobsternya nih. Kawan-kawan. Oh my god, beb. Luar biasa. Enak banget. Enak banget. Juicy. Hmm.
krimnya tuh kayak ada, kayak ada lemonnya, terus ya, sama ada bawang putihnya juga. Parah, enak banget. Ini tuh lobsternya cuma kayak direbus doang, tapi nggak amis sama sekali dan enak banget, parah. Kacau sih, harus coba banget sih kawan-kawan. Ini kita cobain burgernya. Ini enak banget, pasti enak banget. Ini lobsternya ya. Nih aku kasih lihat ya, ini lobsternya. Lihat, ini aku ambil isinya. Asli ini. Dahsyatnya. Makan malam kita mewah. Kita sibuk dengan milik kita masing-masing. Gila sih ini sih, parah. Jarang-jarang nih nemuin kayak begini. Wah, ini makanan ini bintang tamunya banyak nih kalau kata aku. Melted banget gak sih? Buena. Mantap. Dan tuan-tuan, jadi kawan-kawan, kita udah selesai makannya. Makanan kita habis. Aku cuma sedikit sisanya. Kalau Fano habis. Sekarang kita sehabis apa? Ini tinggal untuk kulitnya doang. Nggak bisa dimakan. Aku sudah menghabiskan semua lobsternya. Ini enak banget makannya di sini. Dan ini kalau di New York udah lumayan terkenal. Burger lobster. Betul, kawan-kawan ada yang di sini ya wajib cobain. Ini enak banget loh. Enak. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke. Okay. Bye.